Rombongan Bupati Pinrang Irwan Hamid mengawali kegiatan safari Ramadan di Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanwa, Selasa, tanggal 5 April tahun 2022. Didampingi Kepala Kepolisian Resort Pinrang, AKBP Muhammad Roni Mustafa, Komandan Kodim 1404 Pinrang, Letkol Infantri Aris Barunawan, Bupati Irwan disambut Camat Duampanwa, Andi Iqbal, beserta Forkopimca Duampanwa, dan sejumlah lurah dan kepala desa. Bupati Irwan mengungkapkan, selain sebagai ajang silaturahim, kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai ajang untuk menyerap aspirasi masyarakat. Pada kesempatan ini, Bupati Irwan tak lupa meminta masyarakat untuk tetap mengutamakan pelaksanaan protokol kesehatan, utamanya memakai masker jika melaksanakan ibadah seperti salat tarawih. Menurut Bupati Irwan, kita patut bersyukur bahwa dalam Ramadan kali ini, masyarakat sudah dibolehkan salat tarawih bersama, tanpa adanya aturan menjaga jarak, namun tentunya kita harus memakai masker. Dalam kesempatan ini, Bupati Irwan juga berkesempatan menyerahkan bantuan material pembangunan masjid, sebagai salah satu upaya memakmurkan masjid.